aja sih, Kristi, ceritakan. Kenapa kamu tiba-tiba susah dihubungi? Handphonemu hilang kah? Atau kamu pindah rumah kah? Tinggal di luar negeri kah? Atau ada apa? Enggak, handphone masih itu aja, nomor. Masih yang itu juga kayaknya, nomor bareng-bareng dulu. Tapi kenapa sebelum kamu menikah terus kamu kayak susah dihubungi, gak bisa diundang, apa gitu? What's wrong? Belajar masak ya, Kristi? Honeymoon. Oh, kamu baper. Kenapa baper? Panjang deh. Gara-gara masuk. Udah baik kan, Kak? Gara-gara yang waktu itu ya. Terus akhirnya sekarang kamu muncul kembali. Itu apa yang kamu rasakan ternyata, Kristi? Setelah berkumpul lagi sama teman-teman lama. Kan kangennya dari dulu. Jadi datang aja. Oh, kangennya dari dulu. Jadi yang dulu yang bikin kamu menahan walaupun kangen tuh adalah? Depannya adalah gengsi. Sekarang udah gak baper ya? Sekarang gak boleh baper, katanya udah gede, udah dewasa. Iya, betul. Oh, sebenarnya gak boleh baper. Terus kenapa bisa datang? Yang bilang katanya, yang bilang katanya gak boleh baper karena udah dewasa, siapa yang bilang begitu? Kata hati. Ini kata dia. Yang paling pengen kamu lakuin lagi nih selanjutnya, ya kan udah gak baper nih. Kamu pengen ngapain sama teman-teman ini, yang lain ini? Bulan depan, Kici. Dan arisan. Arisan. Jadi kita bikin arisan setiap bulan. Oh gitu. Jadi kita akan menyempatkan waktu setiap bulannya untuk terus berkumpul bersama. Okay. Kici, kamu apa kabar sih? Aku kalau lihat Instagram kamu kayak bulan madu terus nggak selesai-selesai ya, Kici ya? Bulan madu, jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Iya, oh. biar nyusul Charlie dan lain-lain. Oke, okay, baiklah. Yeah. Tunggu Kici, bisikin aja ya. Sebenarnya waktu itu kamu paling baper sama siapa sih? Sama Charlie. Sama siapa? Dia ketawa. Sama siapa ya? Enggak ada sama siapa-siapa. Oke. Okay. Oke, kita akan korek-korek lagi pada saat mereka arisan. Kici, terima kasih banyak ya atas waktunya. Bye-bye. Dah, Kici. Ayo kasih tepuk tangan dong buat Charlie. Bayinya ya, lucu banget. Siapa namanya? Miguel ya, kita akan tunggu mereka untuk tumbuh besar juga. Mudah-mudahan mereka tetap bisa memanggil aku sebagai Kak Ro.